Musang yang bijaksana. Pada suatu hari, seekor musang yang kelaparan sedang mencari makanan di sebuah kampung. Tiba-tiba, musang ternampak sebuah rumah kecil. Di sekeliling rumah itu, terdapat beberapa pokok buah-buahan, termasuk buah betik yang sudah berbuah. Musang cuba untuk mengambil buah betik itu, tetapi gagal kerana pokok betik itu terlalu tinggi. Tiba-tiba, musang terlihat seorang lelaki tua di belakang rumah. Tanpa membuang masa, musang berjalan menuju ke arah lelaki tua itu. "Bolehkah saya minta buah betik itu, wahai pakcik? Kasihanilah saya. Saya sudah beberapa hari tidak makan." Sayu suara musang meminta izin. "Oh, kasihan kamu. Saya akan tolong kamu ambilkan buah betik itu," jawab lelaki itu dengan penuh rasa simpati. Lelaki tua itu terus memanjat pokok betik untuk memetik buahnya yang sudah masak, lalu diberikan kepada musang. "Terima kasih, pakcik. Semoga Allah membalas kebaikan pakcik sekeluarga," ujar musang. Sikap musang yang bijak kerana meminta izin sebelum mengambil buah betik itu dipuji oleh lelaki tua itu. Pengajaran daripada cerita ini ialah, adik-adik, ucapkan terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan oleh orang lain. Ucapan terima kasih itu sebagai tanda menghargai pertolongan dan pemberian mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi.